بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. تتولى برحمني ورحمكم الله جميعا. Disambung kajian hadis sahih Muslim pada hari ini, pada hadis yang ke-389. Qala haddathana Ahmad bin Al-Hasan bin Kharash. Qala al-Imam Muslim, afwan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala Muslim Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullahu taala. Qala haddath حدثنا وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمار بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Hasan bin Khirash, Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Khirash Abu Ja'far Al-Baghdadi, Saduq daripada tabaqah yang ke-11. Saduq, kalau Saduq ini biasanya dia adalah bentuk ta'dil, iaitu untuk perawi yang darjatnya hasan. Biasanya untuk perawi yang darjatnya hasan, dia Saduq ni dah jatuh sikit lah. Kita kata perawi kan siqah, kalau siqah tu yang paling tinggi sekali, yang hafiz, yang siqah, iaitu yang ingatan dia padu, sangat kuat dan juga agama dia terjaga. Level yang bawah sikit, iaitu agama dia bagus, masih lagi bagus, tidak ada kecacatan pada agamanya, pada adalah dia, tetapi dia ada kekurangan sikit daripada hafazan dia, tak sama ketajaman hafazannya macam perawi level yang fiqah. Maka level ni dipanggil saduq. Perawi ini level ni dipanggil saduq. Daripada Umar bin Abdul Wahhab, Umar, Ahmad bin Hasan bin Khirash. Daripada Umar bin Abdul Wahhab bin Riyah bin Abidah atau bin Rayah bin Abidah Ar-Rayahi atau Ar-Riyahi, Abu Hafs Al-Basri, tabaqah yang ke-10, thiqah, perawi yang thiqah. Jadi rawa an Ibrahim, dimeriwayatkan hadis daripada Mu'tamir bin Sulaiman dan seumpama dengannya.
dan meriwayatkan hadis daripadanya Abbas Ad-Duri dan lain-lain. Okey, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan daripadanya tetapi bukan dalam sahihnya. Okey. Berkata Imam Abu Hatim, jenis thiqah ma'mun saduq lam yuqda lana istima' minhu. Kata Imam Nasa'i, dia seorang perawi yang thiqah. Meninggal pada bulan Syaban tahun 220 Hijriah. Daripada Yazid bin Zuraik, dah lalu dah, dia punya biografi. Daripada Rauh bin Al-Qasim Al-Ambari Al-Basri. Tabaqah yang ke-6. Daripada Suhail. Suhail ini anak kepada Abu Salih ni. Suhail bin Abi Salih Al-Madani. Thiqah. Okey. Tetapi taghayyara bi akhirih. Masa dia umur dia dah tua, dia dah hafazan dia dah kurang. Taghayyara bi akhirih. Dia daripada tabaqah yang ke-6. Ini tabi' tabi'in lah. Tabaqah ke-6 maksudnya tabi' tabi'in. Daripada Al-Qa'qa' bin Hakim Al-Kinani atau Al-Kinani Al-Madani. Thiqah. Daripada Abu Salih makruf antara anak murid Abu Hurairah yang melazimi Abu Hurairah berbelas-belas tahun, bahkan hampir 20 tahun. Abu Salih Dhakwan As-Samman. Nama dia Dhakwan As-Samman. As-Samman tu merujuk pada orang yang jual lemak, orang jual minyak. Zaman tu minyak dia tak ada cair macam kita. Dhakwan As-Samman. Abu Salih Dhakwan As-Samman. Dia kata, "Idza jalasa," kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kata apa? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, "Idza jalasa ahadukum ala hajatih," jika salah seorang dari kalian duduk untuk memenuhi hajatnya, maksudnya buang air besar, "fala yastaqbilil qiblata," maka janganlah dia menghadap ke kiblat, "wala yastadbirha," dan janganlah dia membelakangkan kiblatnya. Okey, hadis ni. Cuma hadis ni sahih dari segi matannya. Hadis ni sahih. Cuma dari segi sanadnya, padanya ada illah. Sanadnya ada penyakit. Ada kecacatan yang tersembunyi. Apa kecacatan yang tersembunyi? Iaitu Umar bin Abdul Wahab ni, yang kita tahu perawi yang saduq tadi, dia ni Umar bin Abdul Wahab tadi, dia thiqah tapi dia tersilap. Dia tersilap dalam bawa sanad hadis ni. Dia bawa sanad hadis ni, kalau kita perasan, daripada Suhail tadi kan. Kami meriwayatkan dari Ahmad bin Khiras, cerita kami Umar bin Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami daripada Yazid bin Zuraik. Telah menceritakan kepada kami Rauh dari As-Suhail. Agak sini isu dia. Dari As-Suhail. Sebenarnya Suhail tak ada dalam sanad ni, maka Umar bin Abdul Wahab ni telah tersilap dengan memasukkan Suhail dari Al-Qa'qa. Sebenarnya sanad ini telah dikritik oleh Imam Daruqutni dan Imam Abu Hatim Ar-Razi dan ulama-ulama yang lain. Dia kata sebenarnya sanad dia daripada Yazid bin Zuraik, daripada Rauh terus kepada Al-Qa'qa. Ini yang kita panggil ziyadah. Ziyadah fi sanad. Tambahan pada sanad ini mencacatkan. Okey. Tambahan pada sanad ini boleh merosakkan sanad hadis. Baik. Tetapi matannya sahih. Jangan risau, hadis ni matannya sahih, iaitu
Jika kalian duduk untuk memenuhi hajatnya, maka janganlah dia menghadap ke kiblat dan jangan pula dia membelakangkannya. Jangan dia membelakangkannya, maksudnya jangan dia membelakangkan kiblat tersebut. Secara sahih, kita dah bincang kan, kalau kita kata larangan ini secara mutlaknya adalah pada tempat yang terbuka. Okey, larangan ini, larangan untuk menghadap ke kiblat dan membelakangkan ini adalah tempat yang terbuka. Kita dah buat dah kesimpulan dalam mazhab Syafi'i dan insya-Allah itu mazhab yang rajih, mazhab yang kuat dalam masalah ini, iaitu dia ada tiga pendapat. Pendapat pertama, dia melarang secara mutlak, tak boleh langsung menghadap ke kiblat, tidak juga membelakangkan kiblat, tidak di tempat yang tertutup, tidak juga di tempat yang terbuka. Itu sebagai pendapat. Pendapat yang kedua kata dia boleh secara mutlak, boleh secara mutlak, tidak boleh di secara tempat tertutup, boleh secara tempat yang terbuka. Pendapat yang ketiga kata dia bila membezakan. Pendapat ketiga dia kata tempat yang pendapat ketiga kata dia kalau dalam tempat terbuka tak boleh menghadap dan membelakangkan. Kalau tempat yang tertutup hanya boleh membelakangkan sahaja, membelakangkan kiblat. Dan pendapat yang keempat dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat-pendapat yang banyak ni, iaitu pendapat Syafi'iyah, iaitu dia boleh di tempat yang tertutup, tidak boleh di tempat yang terbuka. Tidak boleh di tempat yang terbuka. Cuma dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, dia telah detailkan lagi masalah ni. Apa dia? Iaitu yang pertama, kalau tempat itu memang tempat yang telah dikhususkan sebagai tandas, tempat yang khusus sebagai tandas, tempat yang tertutup lah, tempat yang tertutup, maka dibolehkan. Maka dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Nanti kita akan tengok dalil dia lepas ni. Iaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Okey. Sebentar tuan-tuan. Okey. Faham tak tuan-tuan bagi? Okey. Sekejap ya tuan-tuan, ada khabar kematian. Okay, assalamualaikum tuan-tuan. Saya terpaksa batalkan kelas sekarang. Minta maaf sangat kepada penganjur sebab ada kematian. Ada makcik saya meninggal. So saya terpaksa batalkan kelas sebab nak pergi ke tempat-tempat jauh di Perak.
kami nak bergerak sebentar lagi. Saya minta maaf sangat, terpaksa batalkan kelas sekarang. Semoga Allah Ta'ala mengampuni saya dan juga tuan-tuan sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.